Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Handayani Widi. Di review kali ini aku akan mereview tas backpack yang ukurannya 28 liter. Jadi cocok sekali buat kalian yang ingin membawa barang-barang yang lebih banyak lagi. Seperti apa review aku kali ini? Langsung saja kita cekidot dan unboxing. Seperti biasa, link produknya akan aku cantumkan di deskripsi box aku, jadi mempermudah bagi kalian yang ingin membeli produk yang sudah aku review. Ini nama produknya, Eiger Milet Backpack 28 liter. Produknya seperti ini. Seperti biasa, produk Eiger itu menggunakan bahan yang tahan air dengan intensitas yang ringan. Jadi ini aman jika kalian terkena hujan, tetapi intensitasnya ringan, tidak yang hujannya lebat. Oke. Ini aku belinya di online shop. Jika di online shop biasanya ada ini, ada tulisannya online shop seperti ini. Oke, kalian jangan ragu, produk-produk yang sudah aku review ini dijamin 100% ori. Jadi kalian jika ingin membelinya, langsung klik saja link yang sudah aku cantumkan di deskripsi box aku. Kompartemen utamanya, langsung saja kita buka. Ini ada resleting. Resleting kompartemen utamanya. Ini ada tempat laptopnya. Ini juga sudah dilapisi oleh apa ya, seperti busa yang tebal itu, jadi untuk mempertahankan laptop kita. Jadi sudah ada logonya seperti ini. Ini berarti sudah ada ruang untuk laptopnya. Jadi aman jika kita gunakan untuk tempat laptop. Di dalamnya ada ini. Ada nama, address, name, address, berarti bisa ditulisi ini nama kita, alamat kita, supaya tidak hilang mungkin ya. Seperti biasanya, di dalamnya ada logonya. Ini dalam sekali. Oke, aku dekatkan lagi. Dalamnya seperti ini, dalam sekali. Ada ini modelnya, tulisannya, ini logonya. Jadi keren banget. Ini bisa digunakan untuk cewek bisa, untuk cowok juga bisa. Ininya empuk, tebal. Plastiknya, bahan plastiknya juga keren banget. Kuat banget. Ininya juga jahitannya pun rapi. Ada begininya. Punggungnya seperti ini. Oke. Ada dua saku kanan dan kiri. Ini sebagai tempat botol minum bisa. Modelnya begini. Aku dekatkan lagi. Di depannya ada saku kompartemen kecil, ada resletingnya, dalamnya. Oh, keren sekali. Oh, ini ada logo HP-nya. Ini ada logo HP-nya, teman-teman. Jadi ini untuk menaruh HP kita. Dalamnya seperti ini. Nah, ada dalam yang lebar, ada untuk menaruh kunci, ini ada tempat untuk HP, di sini juga ada, jadi ada sekat, dua sekat, terus yang belakangnya ini lebar, tidak ada sekatnya, keren sekali. Kita coba masukkan laptop dulu.
bagaimana tampilannya jika dimasuki laptop, muat apa tidak. Ini aku ada laptop 14 inch. Langsung kita coba kita masukkan, aman atau tidak. Muat, ternyata muat. Tapi ini tidak ada seperti apa ya, cantolan karetnya. Tidak seperti tas yang aku beli kemarin. Silahkan jika kalian ingin melihat tas yang untuk khusus untuk laptop, bisa ke samping atau bisa dipakai di belakang. Silahkan lihat video aku berikut. Masih muat banyak. Ini masih longgar sekali. Resletingnya ada dua. Modelnya keren sekali. Jadi seperti itulah review aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video terbaru aku. Oke, see you in next my video. Bye-bye.